Facebook mengubah namanya menjadi Meta. Mark Zuckerberg, sang pendiri Facebook, merilis perubahan nama tersebut dalam konferensi tahunan Connect 28 Oktober lalu. Namun, perubahan itu hanya untuk nama perusahaan induknya saja. Sementara Facebook sebagai nama platform media sosial tetap dipertahankan. Zuckerberg berharap Metaverse dapat menjadi platform masa depan yang memberi pengalaman baru dalam berinteraksi di dunia digital. Melalui teknologi buatan Meta, pengguna dapat melakukan berbagai kegiatan bersama, meski berada pada jarak yang jauh. Meta juga memiliki logo baru dengan menampilkan huruf M yang terbentuk dari simbol infinity atau tak terhingga. Logo tersebut menjadi harapan Meta agar dapat membangun dunia virtual tanpa batas. Namun, warna biru yang sudah menjadi ciri khas Facebook sejak awal didirikan tetap digunakan dalam logo Meta. Zuckerberg mengatakan, langkah pengubahan nama ini bertujuan untuk mendorong perusahaannya agar terus berinovasi dalam teknologi dan pengembangan dunia virtual. Amelia Putri, TVUI.